untuk merubah kondisi masyarakat diperlukan sampai ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid akidah pula pasti ko pondasi benar dalam bagamu. Perlu mendalami masalah akidah tauhid. Yang kedua, masalah ibadah atau fikih, cara sembahyang, cara berwudu terkait hukum-hukum halal haram. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah akhlak, masalah adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Menanamkan masalah-masalah akhlak, masalah adab, masalah etika. Yang keempat, ilmu yang dibutuhkan untuk merubah masyarakat adalah ilmu sejarah. Dari ampe ilmu itu, beda-beda perhatian masyarakat. Kalau masalah fikih, cara beribadat, cara sembahyang, itu tidak pernah ditinggalkan. Selalu dibahas orang. Bahawa cara berwuduk Rasulullah, bahawa cara sembahyang Rasulullah, pacok dibahas. Kadang berulang-ulang. Tiba ustaz kau membahas lo, salu kama ra'aitumu ni, usalli salatlah seperti kamu lihat aku salat, diterangkan lo cara salat Rasulullah. Tiba lo ustaz telah dibahas lo masalah kau balik, bahawa cara berwuduk. Walaupun dari dulu sampai kini rukun sembahyang tu tidak pernah ditambah orang. Nah, rukun sembahyang 3 balik atau 8 balik. Kan tak dulu ustaz sampai rukun sembahyang kini lah berubah jadi sampai balik, kan tak pernah. Jadi beda-beda sakitnya masalah sembahyang tu, jadi tidak perlu lo padang lah. Jadi masalah gadang lo di awak. Kalau ustaz kau mudah kau cara sembahyang nama tua. Kalau ustaz kau mudah itu. Tapi kan tak ada ustaz yang berani merubah rukun sembahyang. Lo. Tiga balik dalam kitab sampai kini tiga balik. Kan tak sampai balik. Tak lima balik ke rukun sembahyang. Nah, jadi jamaah itu kadang ragu. Di awak lupa je rukun. Nah, cara kata ustaz kau mudah kau. Kata ustaz kau mudah kau. Balik asyik kasarnya rukunnya barang. Kau yang kaji nampak lalu dipacik. Tambahan dari itu tu paling lengkap sawana. Jadi jamaah rahimakumullah, dari ampe ilmu tu, ilmu yang tak ditinggalkan orang, itulah ilmu tentang ibadah, tentang hukum Islam, tadi dipelajari-pelajari orang. Begitu je masalah akhlak, masalah adab. Orang-orang ceramah, khutbah Jumat, acak menyinggung masalah itu ilmu yang tak tertinggalkan. Sedangkan ilmu yang acak ditinggalkan orang dari yang ampe tadi adalah ilmu sejarah. Kocok ditinggalkan orang, jarang orang mengaji masalah sejarah. Sehingga masyarakat pun tak mau berubah. Jadi untuk merubah masyarakat perlu sampai ilmu, ilmu akidah tauhid, ilmu ibadah atau fikih, ilmu adab akhlak dan sampai ilmu sejarah. Baru bisa masyarakat kau diubah menjadi masyarakat yang Islami. Dan yang acok ditinggalkan orang, bahkan jarang dibahas orang adalah sejarah. Sehingganya masyarakat itu sulit untuk berubah. Kalau awak perhatikan, awak bandingkan dengan dakwah Rasulullah. Rasulullah 10 tahun di Madinah, itu drastis perubahan masyarakat. Masyarakat yang dulu terbiasa minum khamar langsung berubah dalam waktu 10 tahun. Masalah suami isteri pernikahan, suami boleh menikah sampai kalau dulu bebas, isteri boleh bahas suami dulu bebas kini surang. Dalam waktu 10 tahun capek berubah masyarakat. Di awak, pokoknya di lingkungan awak ada bukit tinggi lah. Apa perubahan umat Islam dari 2010 sampai 2020? Terjadi perubahan yang drastis di bukit tinggi. Kan hampir sulit aman jawab. Lima tambah saleh dalam 10 tahun kurang di bukit tinggi atau tidak? Atau dalam sebuah kampung? Kan sulit awak bahas. Dan mungkin jarang lu ustaz yang itu diperhatikannya. Dari 2000 sampai 2020, ayam berubah di bukit tinggi. Ada yang berubah dalam sebuah masyarakat. Di siku awak cok lalai. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.